resmi meluncur dengan berbagai spesifikasi unggulannya sebagai smartphone flagship dari Asus, yakni Zenfone 11 Ultra, yang bisa jadi pilihan bagi kalian yang ingin mengganti ponsel pada tahun ini. Sudah menggunakan chipset terbaru dan juga kamera yang mumpuni, ponsel yang satu ini tidak boleh kalian lewatkan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai spesifikasi lengkapnya, berikut ulasannya. Desain. Asus Zenfone 11 Ultra hadir dengan bodi yang bongsor dan memiliki bobot 224 gram. Smartphone yang satu ini terbuat dari material metal dan juga kaca, dengan Gorilla Glass Victus 2 untuk melindungi bagian depan dan kaca di bagian belakangnya. Modul kamera belakang Zenfone 11 Ultra berbentuk persegi dan terletak di pojok kanan atas. Selain itu, terdapat speaker ganda di bagian atas dan bawah ponsel. Port USB Type-C dan juga headphone di bagian bawah, serta tombol volume dan power di bagian sisi kanan. Ponsel ini juga mengantongi rating IP68 yang membuatnya tahan debu dan juga air. Layar. Layarnya menggunakan panel LTPO AMOLED fleksibel berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus dan rasio 20 banding 9. Layar ini dapat beradaptasi dengan refresh rate antara 1Hz hingga 120Hz untuk mengoptimalkan daya baterai. Dan juga bisa meningkat hingga 144Hz untuk beberapa game. Dengan tingkat kecerahan puncak hingga 2500 nits, layar ini sangat terang dan jernih, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Corning Gorilla Glass Victus 2 juga hadir untuk melindungi layar dari goresan dan juga benturan. Kamera. Kamera utama Zenfone 11 Ultra dilengkapi dengan kamera utama 50MP dengan sensor IMX890 dengan stabilizer gimbal hybrid 6-axis milik Asus. Kamera wide angle-nya 13MP dan kamera telefoto 32MP untuk zoom optik sebanyak 3 kali. Sementara itu, kamera selfie menggunakan resolusi yang cukup besar, yakni 32MP. Secara umum, kameranya mampu menghasilkan foto yang baik dengan warna yang natural, keseimbangan putih yang efektif, dan detail yang cukup. Gimbal stabilizer membantu menghasilkan foto yang tajam pada kondisi low light. Namun, jika dibandingkan dengan smartphone flagship lainnya seperti Galaxy S24 Ultra ataupun Pixel 8 Pro, kamera Asus Zenfone 11 Ultra masih belum bisa dikatakan yang terbaik. Chipset. Asus Zenfone 11 Ultra ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yang juga digunakan pada banyak ponsel flagship lainnya tahun ini. Ponsel ini juga hadir dalam dua versi, yaitu 12GB RAM LPDDR5X dan penyimpanan 256GB UFS 4.0 serta 16GB RAM dan penyimpanan 512GB. Dalam pengujian benchmark yang dilansir dari berbagai sumber, ponsel ini tampil sangat baik, mencetak skor sedikit lebih tinggi dari Samsung Galaxy S24 Plus dan Google Pixel 8 Pro di sebagian besar pengujian. Soal performa, ponsel ini juga mampu mempertahankan performa tinggi secara berkelanjutan berkat sistem pendingin yang solid. Baterai. Smartphone yang satu ini memiliki baterai 5500 mAh yang besar. Ini adalah salah satu keunggulan utama ponsel ini dibandingkan dengan pendahulunya yang lebih kompak. Dengan baterai ini, Zenfone 11 Ultra mampu bertahan hingga 24 jam pemakaian normal
dan 1,5 hingga 2 hari untuk penggunaan ringan. Zenfone 11 Ultra bertahan selama 12 jam dan 50 menit saat streaming video Full HD dengan kecerahan layar full. Selain kapasitas baterainya yang besar, Zenfone 11 Ultra juga dilengkapi dengan fitur pengisian cepat. Pengisian daya menggunakan kabel mendukung hingga 65 watt dan pengisian daya dari 0 hingga 100 hanya dalam waktu 47 menit. Pengisian daya nirkabelnya juga terbatas pada 15 watt dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengisi daya penuh. Harga Zenfone 11 Ultra. Zenfone 11 Ultra mulai tersedia untuk pre-order mulai 14 Maret dan akan resmi dirilis di toko pada 14 April. Ada dua versi yang tersedia, yaitu RAM 12GB dengan penyimpanan 256 seharga $899 atau sekitar 13,2 juta rupiah, dan juga RAM 16GB dengan penyimpanan 512GB seharga $949 atau sekitar 14 juta rupiah. Sementara itu masih belum diketahui apakah smartphone yang satu ini akan masuk ke pasar Indonesia atau tidak.